Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di perumahan Northwest Central yang seperti Anda lihat, yang rumahnya yang nanti saya review buat Anda-Anda semua. Oke, dengan luas tanah 60 meter, luas bangunan kurang lebih 61 meter. Dengan dimensi 5x12, dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Let's go! Selamat datang di rumah Northwest Central. Ya, kita masuk sudah menggunakan pintunya itu smart home. Ini bagus sekali. Rumah kecil ini dia memakai smart home system. Oke, kita masuk, ini ruang keluarganya begitu luas sekali. Kita lihat yuk. Ini di sebelah sini kamar mandinya yang ada di lantai 1. Oke, tidak kelihatan sempit ya, tapi kelihatan luas karena dekornya itu semuanya beberapa kaca-kaca yang membuat rumah ini sangat luas sekali. Yang di belakang ini adalah teras dan juga bisa dipergunakan untuk jemur pakaian. Di sebelah sini kita lihat dapurnya yang menyatu dengan ruang keluarga. Ya, begitu rapi sekali dekorannya. Wow, nice. Nice. Ini meja makannya yang bisa menghadap langsung ke ruang keluarga. Oh ya, di rumah ini ada pintu rahasianya. Pintu rahasianya ini dibuat sebagai gudang. Kita lihat yuk. Tepatnya di bawah tangga yang menuju ke lantai 2. Digunakan untuk gudang, tapi ditutup lemari yang tidak kelihatan seperti ada pintu rahasia. Seperti ada gudang tapi tidak kelihatan. Kita naik tangga, dan begitu kita naik tangganya ini ada lacinya. Kita naik ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2 saat ini. Kita menuju ke kamar tidur yang pertama yang ada di lantai 2. Kamar tidur anak pertama ini sangat nyaman sekali. Dan juga meja ini kalau pengen lebih luas bisa dimasukin ke dalam seperti ini. Di gambar Anda kelihatan sangat luas sekali. Ini kamar tidur yang kedua yang ada di lantai 2. Sama semuanya, tipe-tipenya, dekorannya juga sama. Mejanya itu bisa ditarik juga yang sebelah ini. Kita coba tarik. Wow, bisa ya. Bisa ditarik. Tepatnya di bawah lemari gantung. Sangat nyaman dan sangat mewah. Kita naik ke kamar tidur yang ketiga, tepat di sebelahnya kamar mandi. Ini kamar mandinya, dia memakai shower. Dan juga ini kamar tidurnya. Pencahayaan di rumah ini sangat terang. Semuanya menggunakan kaca sehingga di siang hari tidak perlu menyalakan lampu. Oke, nice. Ya guys, Anda sudah lihat ya rumah yang sudah saya review barusan ini. Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe pada YouTube channel Anda yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Oke, akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu, kerjalah mimpimu, dan jadilah berkat buat kita semua. See you!